Ini sudah 20 menit, sudah matang, langsung diangkat dan siap untuk disajikan. Hasilnya seperti ini. Enak banget. Enak. Coba dapat nih, nyicipin. Gimana rasanya? Tartar dulu, coba rasanya. Enak ya? Enak, mantap. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Masak bersama Bunda Dava. Hari ini Bunda Dava akan bikin lauk lagi. Ini super gurih, super enak, dan tentunya bahannya di sekitar kita. Ini ekonomis banget, cocok untuk lauk karena rasanya enak banget, pasti anak-anak dan suami kita suka. Bahan-bahannya di sini saya pakai lam toro atau petai Cina, ada tempe, ada teri. Ini ada kelapa yang sudah diparut. Untuk lebih enaknya, ini sudah saya cuci lam toronya, sudah saya cuci, ini direbus dulu. Biar nanti tuh kita ngukusnya tuh nggak lama-lama dan ininya matangnya tuh sempurna. Kalau sudah mendidih, langsung ini masukin lam toronya. Masak sampai lam toronya itu nanti pecah-pecah atau sampai matang lah. Kalau sudah berubah warna, sudah matang, ini langsung diangkat dan ditiriskan. Sekarang kita potong-potong bahan-bahan yang lainnya. Langsung kita potong-potong dulu tempenya. Untuk bumbunya di sini ada bawang merah, bawang putih. Terus saya pakai kencur sama gula. Kalau sudah halus, langsung kita campur kelapa, lam toro, sama teri. Masukin lam toro yang sudah direbus. Kelapa. Kemudian ini teri. Terus ini dicampur sampai benar-benar merata.
dibungkus. Dibungkus pakai daun. Lalu kita staples seperti ini. Lakukan sampai adonan habis. Kalau sudah selesai dibungkus, langsung dikukus karena kukusannya sudah panas. Kukusannya sudah panas. Ayah Bun, ini saya punya kukusan baru. Ini merek Supra, tapi ada 3 susun. Ini ada 3 susun, karena cuma mau kukus 1 susun, ya pakai susun 1. Terus ada untuk kukus nasi. Ini Bun, seperti ini kalau kita mau kukus yang banyak. Kalau kita mau kukus porsi banyak, kita pakai 3, karena cuman ini cuma kukus botok, saya pakai 1. Ini bahannya stainless asli ya. Yang berminat nanti di deskripsi saya kasih nomor WA saya. Kukus sampai matang. Kira-kira kukusnya itu 20 menit atau 25 menit. Nanti kalau sudah matang langsung diangkat dan siap untuk disajikan. Ini sudah 20 menit. Sudah matang, langsung diangkat dan siap untuk disajikan. Hasilnya seperti ini, enak banget. Enak. Udah, sekian dulu videonya ya, tonton terus videonya sampai selesai. Nih, coba Dafa nih nyicipin gimana rasanya. Tantar dulu, coba rasanya.
Enak ya, enak, mantap. Pedes. Udah sekian dulu videonya ya, tonton terus videonya sampai selesai, dan yang belum subscribe, subscribe dulu, like, dan ditunggu juga komentarnya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.